Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars Muhammadiyah. Indonesia.
dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Hilma Mazaya, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sidang senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu.
harapan senang terbuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Parkiran Lamongan tahun akademik 2021-2022 Sabtu tanggal 12 November 2022 miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Saya nyatakan resmi dibuka. Pembacaan surat keputusan Sarjana Strata 1 oleh Wakil Ketua 1 kepada yang terhormat Ibu Maftuhah Magister Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pajiran Lamongan nomor 33 / Romawi 3.3 AU / A / 2022 tentang kelulusan mahasiswa STIP Muhammadiyah Pajiran Lamongan tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pajiran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, nama-nama mahasiswa program studi pendidikan agama Islam sebagaimana terlampir dinyatakan lulus dengan gelar sarjana pendidikan SPD. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan ijazah dan transkrip nilai. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pajiran tanggal 25 Oktober 2022. Ketua STIP Muhammadiyah Pajiran ditandatangani oleh Izi Layinati Magister Pendidikan. Lampiran surat keputusan Ketua STIP Muhammadiyah Pajiran nomor 33 / Romawi 3.3.AU/A/ 2022 tentang kelulusan mahasiswa STIP Muhammadiyah Pajiran wisudawan daftar wisudawan tahun akademik 2021-2022. 1. Clarissa Octavia binti Musta'in Sumurgaya Pajiran Lamongan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pajiran dimohon berdiri. Wisudawan-wisudawati dimohon berdiri.
Tuban. Ayu Fernanda binti Mas Juti Simanraya Dadapan Solokuro Lamongan. Nur Asliha binti Muhammad Muslim, Maya
Pajiran, Lamongan. Binti Faturrahman, Sugihan, Sugihan.
Lamongan. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pajiyah dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ikrar wisuda dipimpin oleh Rana Nidaun Nabila, Sarjana Pendidikan. Ikrar wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pajiran Lamongan. Untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat manusia. Empat. Sanggup melaksanakan dan mengembangkan
di mana saja berada. Di mana saja berada. 5. 5. Tetap menjunjung tinggi kehormatan. Tetap menjunjung tinggi kehormatan. Dan menjaga martabat alma mater tercinta. Dan menjaga martabat alma mater tercinta. 6. Baik Bapak Ibu hadirin, wisudawan wisudawati yang berbahagia. Di depan kita ini adalah wisudawan atau wisudawati yang telah memperoleh apa yang mereka usahakan. Namun bukan berarti yang terbaik di depan ini adalah satu-satunya yang terbaik. Bukan berarti yang tidak mendapatkan piagam penghargaan bukan yang terbaik, ya. Tetapi semua orang, semua manusia terbaik menurut versinya masing-masing. Karena kecerdasan itu tidak hanya dipandang dari satu sisi. Ya, selanjutnya berfoto bersama. Sambutan yang pertama akan dibawakan, disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Sotigin, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Dianto, beliau adalah Wakil Ketua BWM sekaligus juga alumni Pondok Pesantren Modern. Tepuk tangan untuk Pondok Modern. Insya Allah beliau hadir ini adalah selain mewakili BDM juga nyambangi pondoknya sebagai seorang alumni, sekaligus mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi adik-adiknya bahwa banyak pondok modern yang kemudian memunculkan orang-orang hebat. Yang saya hormati para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, Pak Kiai Ahmad, Pak Kiai Rifki, Pak Kiai Hasan, dan kiai-kiai lainnya. Yang saya hormati Pak Ketua PCM Pajiran. Yang saya hormati Pak Ketua STIP Muhammadiyah Pondok Modern Pajiran dan seluruh sivitas akademika yang tadi foto di sebelah saya pikir mahasiswa ya. Setelah ini kemana? Oh, saya dosen Pak Kiai, ya, saya pikir masih mahasiswa. Ya. Yang saya banggakan ya, seluruh mahasiswa yang hari ini diwisuda. Luar biasa. Pertama sekali selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tentu mohon maaf tidak lazimnya sambutannya kok tiba-tiba. Biasanya kan urut dari Ketua STIP dan seterusnya, mungkin kita sebelum Pak Pi begitu. Lah kenapa? Karena di tempat yang tidak jauh dari sini ada Pak Bupati, ada Pak Kiai Sa'ad, kita yang nanti harus geser ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada para mahasiswa kami ucapkan selamat dan sukses. Setelah diwisuda dari sebuah laboratorium mini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, sebuah laboratorium ilmiah di sebuah kampus, di sebuah pesantren, nanti Anda akan keluar di sebuah laboratorium yang lebih luas. Laboratorium itu namanya dunia. Jadi nanti Anda akan terjun di masyarakat luas, melanjutkan studinya pada laboratorium yang lebih luas. Di situ nanti akan tahu dengan studi di masyarakat, ilmu yang diimplementasikan, kemudian nanti akan tahu ada permasalahan apa. Ketika ada permasalahan apa, kemudian dipilih alternatif solusi-solusi apa. Dari solusi-solusi apa, kemudian Anda akan menjadi orang yang semakin luar biasa. Nah, karena itu jangan berhenti begitu diri sudah selesai terus berhenti. Enggak. Kalau budaya di lingkungan kita Islam begitu turun, ayat pertama Iqra. Jadi kemudian jadilah kita menjadi orang yang berbudaya literasi. Kalau budaya di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, baik mulai pusat sampai paling bawah, itu budayanya budaya membaca, budaya menulis. Bahkan saya pernah tidak menduga itu. Ada seorang ketua pimpinan cabang Muhammadiyah, sebuah cabang yang jauh dari kota, yang sudah hidup tahun 50-an, itu ketika beliau kapundut pada tahun 90-an, itu putra pertamanya mengantar kitab-kitabnya ke saya. Itu luar biasa, ternyata kitabnya banyak. Pikiran saya, luar biasa, orang yang berliterasi, yang kemudian memiliki pikiran maju, pikiran modern, pikiran yang melampaui zamannya, tentu itu dari Iqra, Iqra dan Iqra. Kalau kemudian Iqra-nya tidak hanya Iqra dari kitab, dari buku, dari ayat-ayat yang qauliyah firman Allah, dari hadis-hadis Nabi, dari kitab-kitab yang ditulis oleh para pendahulu kita, itu lalu kemudian kita buka, kita menjadi Iqra
di kauniyah yang digelar pada alam semesta ini, itulah barusan Anda benar-benar menjadi sarjana yang kemudian ilmunya nanti akan nyambung dengan apa yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, kami ucapkan selamat dan sukses juga bagi STIP Muhammadiyah Pondok Modern Paciran, yang kemudian saya tadi bisik-bisik sama Pak Kiai Hasan Rosidi, kita ini selain juga mengapresiasi kemajuan ke depan, kita ini perlu menyiapkan kader-kader generasi muda yang fasih membaca kitab. Dan itu harus menjadi tahassus, ciri khas khusus dari pendidikan di pesantren. Jadi mungkin ada tahfidz, berapapun mereka berhasil menghafalkan. Dan kemudian di sana ada pendidikan tahassus yang kita mengantarkan anak-anak muda kita, nahwu shorofnya matang, kemudian ilmu mantek, ya, balaghah, batik, ma'ani, bayannya juga matang. Nah, ini kita mengantarkan mereka menjadi ke depan kader-kader ulama yang tidak sekedar mampu menghadapi zamannya, tetapi memiliki kecerdasan melampaui zamannya. Itu kepada STIP Muhammadiyah Pondok Modern Paciran, dan saya kira bisa. Sudah dibuktikan kan, ada Prof. Safiq, ya, yang sekarang juga mewakili Muhammadiyah di dunia internasional. Ada lagi yang muda, Prof. Bianto. Kemudian mungkin ada lagi yang muda lagi, tapi jumlahnya harus lebih banyak. Jumlahnya harus lebih banyak. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu Wali Mahasiswa, kami ucapkan selamat yang mendampingi putra-putrinya sampai sukses. Itu adalah karena sentuhan penjenengan semua, pendampingan dari penjenengan semua yang mengutamakan bahwa prioritas nomor satu adalah pendidikan, nomor dua pendidikan, nomor tiga juga tetap pendidikan. Karena keuletan penjenengan semua untuk mendampingi putra-putrinya, alhamdulillah hari ini terjawab. Dan ini baru masih jawaban pertama. Karena itu kemudian Bapak Ibu segera berdialog dengan putra-putrinya. Setelah tamat ini ditanya, fa'aina tadhhabun? Mari ini kemudian nontile. Ya, itu. Ada yang tutup buku, buka. Oh, kok saja jawabannya kok semangat. Ya, sudah datang jodohnya, kalau anak perempuan ya disegerakan. Ya. Kalau anak laki-laki mungkin ya juga disegerakan. Karena ada tiga hal yang tidak bisa tidak disegerakan. Itu salah satunya adalah kalau punya anak perempuan, datang jodohnya. Itu harus disegerakan. Bapak Ibu saya hormati, terserah orang tua ketika dialog itu kemudian nanti akan disimpulkan kemana anaknya lalu diantar dan didampingi. Insya Allah tiga hal itu yang kami sampaikan dan inspirasi sebagai kita kader Muhammadiyah bermuhammadiyah. Tentu kemudian Anda semua adalah kader-kader mubalig Muhammadiyah, kader-kader mujahid Muhammadiyah yang nanti akan menjadi kader Muhammadiyah, kader Islam, bahkan kader bangsa. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni persembahan puisi oleh Farela Ihtiyari, sarjana pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini berpura-pura satu cerita.
Selanjutnya yakni sambutan
sambutan dari wakil wisudawan wisudawati kepada Siti Aisyah Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Bianto Magister Agama, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Bapak Dr. Andes Haji Solikin Magister Pendidikan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Paciran Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Anwar Magister Pendidikan, serta seluruh Ketua Ortom Muhammadiyah Secabang Paciran, Muspika Kecamatan Paciran, Ketua BPH STIP Muhammadiyah Paciran, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hasan Rasidi, Magister Pendidikan Islam, beserta jajarannya, Ketua STIP Muhammadiyah Paciran, Ibu Inzi Layinati, Magister Pendidikan, beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen dan karyawan STIP Muhammadiyah Paciran, Bapak Ibu Wali Wisudawan dan Wisudawati, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aljamana sabilal haqqi wal huda wa jannabana asbabas syarri war rada. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Haddarana man ittaba'al hawa wa huwa bisabihil hawa hatta rawa. Fasubhanahu bi ilahil azim wa bi rabbir rahim wa mulan karimin alal arshish tawa. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasulih. Annabiyyul mujtaba wal mustafa balagha risalata alayhi fama qalla wa huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min qalbin amikin, tahiyatan min ahlil jannah, khair tahiyatan fil alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh puji dan syukur sudah sepantasnya kita haturkan kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua masih diberi kenikmatan dan kesempatan sehingga kami semua bisa bermuajah di Halrum Tanjung Kodok Beach Resort Paciran Lamongan ini untuk mengikuti prosesi pelepasan wisuda strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam STIP Muhammadiyah Paciran tahun akademik 2021-2022 dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, izinkanlah dalam kesempatan ini kami mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati ingin menyampaikan rasa terima kasih kami dan permohonan maaf kami sebagai usaha kami untuk mendapatkan keridhaan dan melancarkan kami dalam menuju gerbang kesuksesan di masa depan. Ungkapan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua STIP Muhammadiyah Paciran, Ibu Hidzi Layinati beserta jajarannya, yang dengan sungguh-sungguh telah berusaha menyelesaikan tugas dan kewajiban melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga mutu dan budaya akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran dapat berjalan seperti langkah demi langkah yang diharapkan oleh STIP Muhammadiyah Paciran. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen STIP Muhammadiyah Paciran yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan
pembelajaran dan pengalaman yang menjadi bekal kami menempuh kehidupan nyata selanjutnya. Membimbing dengan tulus, membantu mengembangkan potensi kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini menyelesaikan tugas perkuliahan. Semoga ilmu yang Bapak Ibu dosen berikan bagi kami menjadi cahaya penerang kami, sehingga limpahan pahala selalu mengalir dalam setiap detik-detik kehidupan. Untuk itu tak ada kata yang dapat kami sampaikan melainkan jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran staf tata usaha STIP Muhammadiyah Paciran, Pak Pur, Baikin, Mbak Wanda dan Mas Adi yang telah bersabar dengan sepenuh-penuhnya sabar melayani dan membantu kami menyelesaikan persyaratan akademik sehingga wisuda ini dapat kami rasakan meskipun dengan waktu yang lumayan lama kami menunggu kepastian hadirnya momen ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada sahabat, teman serta orang yang pernah hadir mewarnai kehidupan ini. Sahabat yang membersamai dalam suka dan duka, sahabat yang selalu memberikan dukungan. Semoga jalinan indah ini tetap terjalin dengan manis dan indah untuk dikenang. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Nurul Yakin dan Ibu Nur Aini, serta orang tua teman-teman baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita semua, terima kasih atas semua jasa antum selama ini. Ketulusan membesarkan kami, mendidik, bekerja keras untuk membiayai pendidikan, dan yang tak kenal lelah berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada suami tercinta Abi Salman Al-Farisi. Terima kasih atas segala motivasi, support, doa, cinta, kasih dan sayang yang hingga saat ini dan selamanya. Hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kami bertemu dengan latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, tapi dari perbedaan itulah yang membuat kami belajar saling menghargai dan memahami. Menjadi mahasiswa STIP Muhammadiyah Paciran memberikan momen yang indah. Di sini kami belajar mengenai arti tentang perjuangan, bekerja keras, pantang menyerah, pengorbanan dan konsekuensi. Tak ada pencapaian tanpa perjuangan, tak ada hasil tanpa proses. Apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah cerminan dari perjuangan kita selama ini. Tak terasa waktu telah berlalu, kebersamaan kita duduk di bangku perkuliahan ini telah sampai di sini. Dan mungkin kita akan berpisah, melanjutkan mimpi kita, tetapi harapan bahwa kita telah berpisah, kita masih bisa menjalin silaturahmi dengan nama ikatan alumni yang tetap menjaga nama baik STIP Muhammadiyah Paciran pada ruang lingkup yang lebih luas. Dan juga kita tidak cepat berpuas diri, terus berprestasi, terus mengembangkan diri untuk terus berprestasi, mencerdaskan bangsa dan membawa nama baik Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Pada masa kini persaingan semakin ketat. Setiap tahun lulusan perguruan tinggi di Indonesia berjumlah ratusan ribu. Tetapi hal itu tidak sepadan dengan lapangan pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, kita harus menaklukkan persaingan dengan membuktikan bahwa lulusan STIP Muhammadiyah Paciran bukan alumni yang biasa. Tetapi kita adalah insan akademik yang unggul dan layak memenangkan persaingan itu. Anak muda dengan semangat muda yang terus menorehkan prestasi adalah salah satu aset swasta.
bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, tentu kami tidak bisa merangkum segala kenangan yang telah kita lalui selama 4 tahun ini. Namun, mari kita rayakan pertemuan ini dengan penuh kebahagiaan. Wisuda adalah momentum perubahan dari seorang mahasiswa berubah menjadi sarjana. Begitu pula tanggung jawab seorang mahasiswa berubah menjadi tanggung jawab seorang sarjana. Tanggung jawab seorang sarjana tidak hanya kepada dirinya sendiri, melainkan dengan lingkungan sosialnya. Gelar kesarjanaan merupakan representasi dari sebuah pencapaian pemahaman terhadap suatu disiplin ilmu. Seorang sarjana merupakan kalangan terpelajar, kalangan intelektual, dan seorang aktor. Seorang intelektual memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dari kalangan yang lain. Kitalah aktor perubahan itu. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ali Syariati bahwa tugas kaum intelektual tak hanya menganyam kata, mengeluarkan gagasan, tetapi harus juga berupaya mengubah realitas yang timpang dan mengubah kata-kata menjadi kenyataan. Sebagai seorang intelektual sejati, kita harus senantiasa bersentuhan dengan sosial lingkungan kita. Kaum intelektual bukanlah menara gading yang terlalu eksklusif dan menciptakan hal-hal yang sulit dimengerti bagi masyarakat awam. Sebagai intelektual, kita harus membuka diri dan dapat membuat hal yang sulit dimengerti bagi mereka menjadi hal yang mudah dimengerti bagi mereka. Kita semua kalangan terpelajar, kalangan intelektual, tapi apakah kita akan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab itu? Semua itu tergantung dari kita. Antonio Gramsci dalam bukunya Selection from Prison Notebook mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tak semua orang memiliki fungsi intelektual itu. Fungsi itulah yang seharusnya kita ambil sebagai seorang sarjana, khususnya kami seorang sarjana pendidikan agama Islam. Hari ini adalah salah satu hari besar kita, hari kebahagiaan kita, hari yang sangat kita tunggu-tunggu. Selamat berbahagia kepada seluruh wisudawan dan wisudawati STIP Muhammadiyah Paciran, dan semangat menyambut kehidupan yang gemilang. Seraya kami menyampaikan pesan yang disampaikan oleh guru kami. We need to do that. Always keep in each other mind that we have keep to fighting for many things ahead. Never give up and keep the hope. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Atas segala kehilafan kami mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni persembahan lagu spesial oleh tim paduan suara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran Lamongan.